Oke guys, sekian dulu untuk hari ini ya. Mungkin ini bisa Assalamualaikum, welcome back to my channel Stephanie Emily. Hari ini kita mau review salah satu makanan. Ini kalau di Semarang ini banyak yang udah kenal ya, terkenal. Ini namanya Novi Talam Thailand. Jadi yang sekarang aku pesen ini kebetulan yang rasa durian. Di sini dia ada dua rasa, yang satu rasa jagung, yang satu rasa durian. Cuma kebetulan ini aku pesen yang rasa durian. Kuenya tuh kayak gini nih, kue talamnya. Kelihatan enak ya. Mari cop, mari kita coba. Kita doa dulu ya sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Kelihatan ya teman-teman. Jadi talamnya ini bawahnya ketan, atasnya ini fla durian. Ya. Ini kalau kita makan flanya ini lumer. Ini perpaduannya pas banget ya, ketannya itu gurih. Fla duriannya itu manis tapi nggak terlalu manis, jadi nggak enak. Enak, enak banget ini. Mantul. Kalau yang lagi main ke Semarang, bisa nih buat oleh-oleh. Cuma dia juga nggak tahan lama di ruangan ya, harus masuk ke lemari es. Oke guys, sekian untuk hari ini. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian ya untuk oleh-oleh atau cemilan kalau pas mampir ke Semarang. Bisa dicoba banget ini. Oke, kita ketemu lagi next video berikutnya. See you, bye.